Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi masyarakat dimanapun berada. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Saya beserta 65 jemaah dari PPA Nabiul Rasul itu sedang akan melaksanakan proses wukuf di padang. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membacakan puisi kepada semua khalayak yang ada di padang Arafah. Pertemuan antara kita, Tuhan, tak pernah resmi. Pertengkaran paling sengit dan rujuk yang paling besar biasanya terjadi di antara sajadah doa di pinggir kali kecil tempat kunjungan gembala dan penjajah keliling di senja yang sepi saat penyeruh-penyeruh berhenti. Jalanku ke rumahku hanyalah jalan setapak yang kurintis sendiri di dalam sepi. Dan ruangmu kumasuki lewat pintu samping, bukan gerbang raya tempat para jemaah berdesak agar dapat menghadap di sof yang pertama. Hubungan kita tak pernah resmi. Kini malam telah tiba di padang dan di atas sajadah bumi, bawah mihrab langit, langit-langit dengan segenap ketulusan kuserahkan kegelisahan jamaah, pemberontakan dan kerinduan. Segenap keluarga besar PT Anamirok Travel Indo beserta tim dan mutawif yang sedang berada di padang Arafah mengucapkan selamat hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1443. Kebobang-bobang minna wa minkum dan pembalian dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inilah tenda jemaah haji An-Najrah Tabrindu